final telur situ. Betul terus keluar ada larangan daripada apa perikanan ya. Musim dia bulan 4 hingga bulan apa tak boleh tangkap. Rendam. Tak tahu kalau dia dapati dia dia tangkap gambar tu dia dia dapat dia tangkap gambar itu dalil dia lah tu. Tak kisah lah apa cara sekali pun. Jarik, menjarik ke, menganyut ke, apa panggil? Lukoh ke. Kan dia tahun lepas, kau dapat belah ekor. Terus keluar larangan. Bulan 4. Waktu dia mengawal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ah sini ya. U'ain sini. A'u. Ah ni dipanggil aqsal halqi wasthal halqi. A'u. Zu jeli lidah dipanggil harakatul lisani jeli lidah duduk di hujung lidah. A'udzu billah lafzul jalalah baca secara tertib mal asli. Himinasyaitan alif lam syamsiah ta huruf isti'la bagi atas dibaca tebal syaitan. Jangan baca syaitan syaitu nir rajim ra ra tafkhim jim man arid sukun fa harakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana ni? Qala ya Adam ya. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. 1, 2, 3. Qala ya man asli la ya sania ya tu man asli berjumpa dengan hamzah qata' dalam satu kalimah jadi mad wajib muttasil dibaca 5 harakat iaitu 2.5 alif. Adamu ambihum nun mati temuba dia timbul huruf mim. Itulah dia iqla' menukarkan nun mati kepada huruf mim tutup mulut. Ambik hum bi asma'ihim mim mati temu ba' iaitulah dia hukumnya apa tu? Ha? Ikhfa' syafawi samar-samar di bibir. Ya, sembunyi kebibiran. Bi asma'ihim mat wajib muttasil silli berhenti boleh sambung lebih baik. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Baca. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Apa apa maksud dia? Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahulah kepada mereka. Okey. Beritahu mereka tentang apa? Beritahu kepada mereka? Beritahulah kepada mereka nama-nama itu. Haa, sampai situ. Firman Allah, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Khabar olehmu akan mereka itu malaikat. Dengan segala nama-nama mereka itu akan perkara yang berada di atas bumi. Jadi Allah Ta'ala menuangkan ke dalam jantung Nabi Adam segala nama ya yang berada atas muka bumi ini. Pokok, batu, matahari, apa segala nama. Tak? Bila Allah Ta'ala tanya malaikat, kedua malaikat. Malaikat pun tak tahu. Maksudnya malaikat pun tak takjub. Nah, kemudian, nak templak lagi malaikat tu, okay, Allah Ta'ala khabar, ah, Nabi Adam anjurkan malaikat ni. Itulah bahasa mudah kita. Ajarkan mereka itu malaikat dengan segala nama-nama mereka itu maka mentamamkan mana menyempurnakan Nabi Adam akan tiap-tiap satu dengan namanya dan hikmatnya dan kegunaannya yang dijadikannya kerananya untuk tujuan apa.
Wah, ni Nabi Adam syarah ke malaikat pula. Ha, ni batu tujuannya ni, dia buat ni macam ni. Ha, ni langit gini gini. Takjub malaikat, ya. Kan itu malaikat tikah. Nampak cara rupa parah ni macam jin dulu. Nah, yang menumpahkan darah di muka bumi maka dihalau ke gunung dah, bukit, ke lautan. Patutnya kami lah yang jadi khalifah muka bumi. Nah. Ya Allah Taala menuang nama-nama tersebut dan dipresent pula ke para malaikat. Terus. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Situ dulu. 1, 2, 3. Falamma Falamma mim ada tanda sabdu, dia panggil mim yang musyaddadah, ada tanda tajdid, iaitu lah dia wajibul gunnah, wajib dengung dua harakat. Ma itu mad asli, tapi berjumpa dengan hamzah qata' dalam dua perkataan maka dia mad jaiz munfasil. Am nun mati temu ba iqlab iqlab amba'ahum bi asma'ihim mimadat mumba ikhfa syafawi bi asma'ihim mad wajib muttasil. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. 2, 3. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Okey, apa maksud dia? Setelah dia Adam menyebutkan nama-nama itu. Okey, seperti itu dulu ya. Maka tak kala mengajar ia Nabi Adam akan malaikat mereka itu, akan mereka itu malaikat dengan segala nama mereka itu. Boleh datang ni. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Baca. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Qaman asli la alam aqul lakum mim mati ada tanda mim mana izhar, izhar syafawi berjumpa dengan hamzah qata. Aqul lakum lam dengan lam idgham apa tu? Panjang nama dia. Idgham mutamatsilaini bighairi gunnah. Aqul lakum mim mati ada tanda mim jumpa dengan hamzah qata' sekali lagi izhar syafawi inni wajibul gunnah ni mad jaiz munfasil a'lamu ghai haraf din dibaca lembut ghai ghai bas sama lam syamsiah sama mad asli tiwal alif lam qamariyah aur aur ra itu bila baris mati sebelum baris atas dibaca secara tafkhim tebal. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Maksud dia Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahawa aku mengetahui rahsia langit dan di bumi. Terima kasih Allah. Firman Allah Ta'ala, tiadakah aku kata bagi kamu dahulu, bukankah aku dah beritahu kamu bahawasanya aku ini Allah terlebih ketahui akan kamu tentang perkara gaib dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi. Langit dan bumi, 7 petala. 7 lapis. Petala ni lapis. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Baca. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa a'lamu ma. Ma mat? Asli mat tabi'i. Tub qalqalah. Sughra qalqalah yang kecil. Du mat? Asli. Na wa ma mat? Asli kuntum nun mati temu ta. Apa hukum?
Irfa kaki ini dengung di sisi ataupun ke atas atau kepada? Sisi. Di sisi. Mana dia tak idgham ya? Dia duduk sebelah huruf ta. Dengung pada huruf nun, tidak pada huruf ta. Tak boleh masukkan dalam huruf ta. Dia lain macam idgham ma'al gunnah. Jadi dia ada satu tindakan semata-mata dengung disama-samakan huruf nun tersebut. Ya. Kalau idgham ma'al gunnah dia ada dua tindakan, masuk de masuk dan dengung. Ini ikhfa hakiki. Tak disafir, dianginkan. Tak, jangan salah dengan tindakan qalqalah. Tak, tak, jangan kuat sangat. Sekadar angin ya. Tak. Furun ra' tu tafkhim ru ru eh. Taktumun ni. Taktumun ma'a ridlis sukun. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Baca. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Baca. Apa maksudnya? Dan aku mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan aku terlebih ketahui barang yang kamu nyata dan barang yang kamu sembunyi daripada kamu. Kata terlebih mulia dan terlebih mustahak jadi khalifah daripada Adam. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala lebih tahu banding kamu semua tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Mustahak, mustahak menjadi khalifah di atas muka bumi daripada Bani Adam. Nak satu lagi ke? Cukup lah tak? Ha? Satu lagi? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Baca. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وَإِذْ قُلْنَا مَتْ أَصْلِ لِلْمَلَائِكَةِ مَلَا مَتْ وَاجِبْ مُتَّصِلْ. Kalau berhenti, usjudu. Kalau sambung, malaikatis judu. Du mat asli mat tabi'i. Li adama fasajadu. Mat jais du. Munfasil. Illa mat jais munfasil. Iba qalqalah suhra. Lis mat arid lis sukun. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Sampai apa? Satu, dua, tiga. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Boleh majik? Mana tersasar sikit tu tadi. Apa maksud dia? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada korang malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Masya Allah. Insah dia maaf. Dan ketika kami Allah, kami tu makna Allah, kata bagi segala malaikat, usjudu li Adama, sujudlah oleh kamu bagi Adam. Sujud kamu bagi Adam. Sujud ni sujud sembah ke ni? Ha? Sujud kan ni sembah je sujud kepada Allah. Malaikat sujud kepada Nabi Adam, sembah Nabi Adam ke? Kan? Sujud tu bukan lil ta'abbud untuk sembah, tapi lil ihtiram untuk hormat. Ya, untuk hormat. Untuk hormat. Malaikat pun tak akan sujud kepada Nabi Adam kecuali selepas malaikat nampak ada Nur Muhammad di dahi Nabi Adam. Malaikat pun dia tak nak sujud. Tapi disebabkan ada Nur Nabi Muhammad di dahinya Adam, barulah lembut hati nak sujud. Ibarat kata orang ramak, kalau tak ada Nur Nabi Muhammad di dahinya Nabi Adam, dia tak nak sujud.
Jadi kerana menghormati akan kejadian Nabi Muhammad, maka mereka sujud pada Nabi Adam. Ya. Ya. Sebab daripada sulbi Nabi Adam lah lahir Nabi Muhammad. Mana benih tu dibawa daripada Nabi Adam lagi, sedari Nabi Adam. Okey. Apa tu? Tahiyat dengan tunduk kepala, tiada dengan sujud dahi. Ha, kena faham. Sujudnya dalam kitab tafsir Al-Ihsan ni bukan sujud macam sujud kita tu. Sujud dengan cara tunduk kepala, tiada dengan sujud dahi. Fasajadu illa iblis. Maka sujud mereka itu melainkan iblis. Iblis ni siapa namanya? Hari tu? Jan, ya. Jan. Jin. Gelarannya Jan. Bapa jin. Namanya Azazil. Asalnya namanya Azazil tu guru malaikat 20,000 tahun. Nah. Semua malaikat dengar sepul-sepul bahasa cerita. Dia kata ada satu hamba ku akan derhaka kepada Allah. Nah, ada satu hamba Allah akan derhaka kepada Allah. Bondong-bondong malaikat semua. Semua sekali, tak kecuali satu pun minta doa daripada Azazil waktu guru malaikat, doa ni makbul. Nah, kata Azazil tolonglah doa saya ni, bukan yang dimaksudkan dengan berita tersebut. Azazil doa untuk semua kecuali dia. Dia sendiri dia terlupa doa. Sebab dia kata, Umar ni tok guru malaikat. Takkan pula yang kumpul tak aku. Nah, itulah ego. Eh? Ego. Dosa pertama makhluk dengan Tuhan, takabur. Eh? Abah enggan. Ya? Jadi bila dia derhaka, ditarik segala kelebihan dan kecantikan dirinya. Bila tarik kejadian dia tu, tarik sekali nama dia. Dia tak panggil Azazil lah. Betul dipanggil apa? Panggil apa? Iblis. Daripada Azazil tukar nama Iblis. Azazil itu nama terhormat ketika dia jadi tok guru mereka. Bila dia enggan sujud, tarik gelaran dia Azazil itu. Ya. Tukar nama Iblis. Illa Iblis. Bila dia enggan sujud tu, tukar nama jadi Iblis. Nampak? Kenapa tu? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Baca. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba mana asli? Wastak safir. Dibunyikan angin. Baro ro bari atas tafkhim teban. Waka dengan waka. Waka mana asli? Na minal alif lam qamariyah. Izhar qamariyah ka man asli firin ma'arid lissukun. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Baca. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maksudnya dia menolak dan menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Okey. Maka sujud mereka itu malaikat melainkan iblis. Bantah ia dan rasa takabur. Kalau orang tanya apa dosa makhluk dengan Tuhan, apa jawapan dia? Takabur. Ya, takabur. Ego. Dosa pertama makhluk dengan Tuhan, takabur. Apa maksud takabur? Besar diri. Rasa besar, orang lain kecil. Nah, rasa mulia, orang lain hina. Rasa tinggi, orang lain ke? Endah. Sebab dia duduk atas, dia tumpu malaikat. Orang duduk atas bukit dah. Nampak orang lain kecil belaka dah. Orang duduk atas bukit, dia nampak orang lain kena belaka kecil. Dia duduk tinggi. Begitulah. Ya. Sebab itu segala manusia ni, Imam Ghazali khabar, takkan nama manusia kecuali dahinya, dia tulis akrim ni, muliakan saya. Ada orang nak kena ini, mana ada. Aku nak semua mulia. Dah. Itulah sifat. Itu sifat-sifat keiblisan yang ada pada manusia. Suka orang sanjung kita. Betul ya? Dosa manusia sama manusia apa? Mula-mula dosa manusia sama manusia apa dia? Ha? Dosa makhluk pertama dengan Allah Ta'ala, takabur, besar diri. Dosa manusia dengan manusia, mula-mula sekali. Ha? Ha. Apa punca bunuh tu? Dengki. Dengki. Hasad.
hasad. Ha, ni dosa pertama manusia sambung hasad. Siapa tu? Qabil, hasad dengki dengan Habil. Ada dua sebab. Dalam syarat Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik, tak? Mana ada manusia lain? Tapi syaratnya kahwin si silang, silang kembar. Ya. Pasang kembar dia, apa, Hawa ni dia lahir kembar apa, laki perempuan, laki perempuan. Jadi Qabil kata, saya tak nak kahwin dengan kembar Habil. Kembar Habil ni tak apa cantik, saya nak kahwin dengan kembar saya yang keluar sekali dengan dia. Jadi syariat tak membenarkan. Ya. Jadi kahwinlah Habil ni dengan adik-adik dia apa, kembar dia. Ha, tu satu rengki. Dan Allah Taala offer buat pengorbanan kan. Datang Habil dia nak mudah, datang Qabil dia nak mudah cerita, dia berkorban cara letak buah, letak sayur, Tuhan tak terima lah. Ya. Habil lagi cerdik. Nah, dia sembelih datang kaki empat. Sembelih dah Tuhan terima. Lagi dengki. Lepas tu dia pun datang bunuh Habil. Nah. Itu dosa pertama. Manusia sama manusia dengki. Sebab itu dua paling banyak sekali kita ni. Sama besar diri yang perlu dengki. Tak boleh lihat orang senang, tak boleh nampak orang berjaya. Tak. Dengki lah tu. Apa maksud dengki? Berharap agar Allah Ta'ala menarik nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada seorang. Itu mana dengki? Tak. Contoh mandi, maju lah. Oh tak faham. Sekali, na'udzubillah, mandi apa namanya, lingkup pula. Yes! Tak, dengki lah tu. Dia bercita-cita, tahap tertinggi dengki. Bahkan dia bercita-cita, orang yang dia tak puas hati dengan nikmat Allah tak nak bagi pada dia tu, musibah pula kena dia. Musibah pula kena dia. Mula tak puas hati Tuhan bagi ke dia. Kalau boleh bagi ke aku seorang. Tahap kedua, bila terima musibah orang tu, dia lagi suka hati. Dia dengki tahap kedua. Nafik dengki dia. Puas hati. Ha, hiburan pula contoh boleh musibah accident lah. Oh lagi wah, ada yang itulah dengki ya, cepat oh, gitu gitu lah. Itulah dosa pertama makhluk sesama makhluk. Sudah habis tak? Wa kana minal kafirin, dan jadilah ia iblis daripada gerombolan segala orang-orang yang kafir. Cukuplah. Wajah tu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbi.